Kejutan terjadi di grup F Piala Dunia 2022. Secara mengejutkan, Maroko berhasil menduduki peringkat posisi pertama dalam klasemen grup dan lolos ke babak 16 besar. Maroko secara spartan berhasil menghajar Kanada dengan skor 2-1. Kemenangan Maroko terjadi mulai menit ke-4 setelah memanfaatkan blunder kiper dari Kanada. Di menit 28, keunggulan kembali terjadi setelah Harry Sefri berhasil menggandakan kedudukan menjadi 2-0. Namun di menit ke-40, Kanada berhasil mendapatkan gol setelah gol bunuh diri dari pemain Maroko. Atas hasil ini, Maroko pun menjadi pemuncak klasemen dan lolos ke babak 16.